أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia izinnya. Pada malam ini tim Jom Cinta Quran sekali lagi dapat hadir bersama dengan para pengunjung yang datang ke Dataran Nilai. Moga-moga pada malam ini dengan perkongsian yang dapat kita adakan, ianya mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, mari kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيدان pendengar muslimin muslimat yang dikasih sekalian, pada malam ini saya ingin berkongsi dengan kita semua satu tajuk yang saya kira penting dan juga amat menarik, iaitu umat Islam kini telah menjadi puih. Umat Islam di akhir zaman dah menjadi puih yang dibawa arus. Apakah di sebalik tajuk ini? Baik, pertama sekali, isu umat Islam menjadi buih yang dibawa arus bukanlah rekaan, bukanlah apa yang saya fikir dan rumuskan sendiri, tetapi ianya berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahawa perkara ini akan berlaku. Ada hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mengingatkan kita. Pesan baginda sallallahu alaihi wasallam, yushiku antada'a alaikumul umam min kulli ufukin kama tada'al akhiratu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, dikhawatiri, baginda risau, dikhawatiri bahawa kamu ini, kamu iaitu umatnya, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dikhawatiri kamu ini akan diserbu daripada segenap penusuk, mengkuli ufukin, diserbu oleh umat-umat yang banyak, diserbu oleh kelompok manusia yang ramai daripada segenap penusuk. Kama tada'al akhiratu ila qas'atiha, sebagaimana ia menyerbulah oleh orang-orang yang lapar kepada hidangannya. Jadi Nabi beritahu, dia risau, dia khawatir bahawa akan sampai masanya umat Islam, umatnya, umat Nabi Muhammad SAW akan diserbu oleh umat-umat yang banyak daripada segenap penjuru, segenap penusuk, sebagaimana ia menyerbulah orang-orang lapar terhadap makanannya. Jadi bila mendengar mengenai perkara ini, maka ada di kalangan sahabat yang bertanya,
famin qillatin nahnu yawmaidin, maka apakah daripada sedikit kita di hari itu, ya Rasulullah. Jadi sahabat bertanya, kita ini diserbu oleh umat-umat yang banyak daripada segenap penusuk, apakah kerana kita itu sedikit? Bagaimana jawapan Rasul? Rasul menerangkan, bal antum katsiran, bahkan kamu ni ramai, walakinnakum ghusaa'un tawta' as-sayf, akan tetapi kamu ni, kata Nabi SAW, kamu ni sebagaimana buih yang dibawa arus. Jadi Nabi bagi tahu perkara yang pelik akan berlaku. Umat Islam ni ramai, umat Islam ramai, bukan sedikit, tapi mereka diserbu daripada segenap penusuk, sebagaimana orang lapar menyerbu kepada hidangan makanan. Jadi sahabat bertanya, kita tetap ramai ke waktu itu? Nabi kata, bahkan kamu ni ramai, tapi kamu ni macam buih yang dibawa arus. Jadi hadis itu panjang. Nabi menceritakan perihal apa yang berlaku kepada umat ini. Di antaranya juga Nabi bagi tahu bahawa apa yang berlaku pada umat ini adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa wa yanzi'u ru'ba min qulubi aduwikum, wa yanzi'u Allahu ru'ba min qulubi aduwikum, Allah Taala cabut kegerunan terhadap kamu ni daripada kulub, hati nurani, jantung kalbu oleh musuh-musuh kamu. Jadi umat Islam dia ada musuh, tapi musuh dah tak gerun, dah tak takut kepada umat Islam yang banyak, yang ramai ini. Allah cabut kegerunan terhadap kamu. Biasanya musuh sangat gerun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kehebatan mereka, kerana kecekalan mereka, kerana kekuatan mereka, maka Allah campak kegerunan musuh di dalam perasaan musuh terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu yang berlaku ini, Allah dah cabut kegerunan musuh terhadap kamu. Dan Allah Ta'ala juga campak penyakit wahan dalam diri kamu, kata Nabi SAW. Allah campak penyakit wahan di dalam kulub kamu. Dan pada sahabat bertanya, wama wahan, apa yang dikatakan wahan itu? Wama wahan, apa yang dikatakan wahan itu? Kata Nabi SAW, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Jadi ada beberapa perkara yang berlaku yang kita kena faham. Walaupun umat Islam itu ramai, satu, musuh-musuh kepada umat Islam dah tak gerun terhadap umat Islam kerana Allah dah cabut keturunan terhadap mereka ni di dalam perasaan jiwa musuh-musuh. Musuh dah tak rasa gerun kepada umat Islam. Dan ada penyakit wahan. Penyakit wahan inilah yang juga merupakan masalah yang menjadikan mereka tak digeruni. Apa dia? Itu hubbud dunia, cinta kepada dunia, suka kepada dunia, seronok kepada dunia, dan kemudian benci, tak suka kepada akhirat, tak suka kepada kematian. Jadi dalam memahami hadis ini, ada ulasan-ulasan daripada para ulama yang menerangkan bahawa antara sebab cinta dunia ini adalah kerana apa? Kerana umat Islam di pelbagai peringkat dia mengejar kebendaan, dia
hendakkan kekayaan, dia nakkan kekuasaan sampai dia mengabaikan agama. Dan perkara yang sebegitu sebenarnya ada disebut dalam Al-Quran, dalam satu ayat dalam surah Yunus, Allah SWT ada mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Subhanallahu azim. Allah Ta'ala beritahu, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, orang yang tak peduli mengenai akhirat, sebenarnya kita sampai masanya pasti akan mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ni milik Allah dan sesungguhnya kita ni kepadanya, kita ni orang yang kembali. Maka bila kita sampai ajal, maka kita sebenarnya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada hari akhirat yang mana tak ada penghujungnya. Dan kita tahu, ya, kita akan melalui fasa-fasanya, alam kubur, alam barzakh, kemudian akan ada berlaku kiamat, hancur seluruh alam, kemudian dibangkitkan manusia di padang mahsyar, kemudian manusia akan dihisab, akan ditanya, kemudian akan diberi balasan yang setimpal. Dan kita tidak boleh lari daripada kematian. Dan semua kita, Allah kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri itu akan merasakan kematian. Jadi bagi orang yang tak peduli pertemuan dengan Allah SWT, maka dia tak buat persiapan untuk hari kemudian, kerana dia pun tidak ada keyakinan dan pegangan yang betul di dalam diri dia. Jadi la yarju liqa'ana. Kemudian dalam kehidupan dia, waradu hayati dunia wa tma'annu biha, mereka reda dengan kehidupan dunia. Reda ni apa? Suka, puas hati, seronok, wa tma'annu biha, dan telah tenang mereka pula dengannya. Jadi dunia inilah sumber ketenangan mereka. Kalau tak dapat bahagian di dunia, itu yang keluh kesah, risau, tak tentu hala, tak boleh tidur. Sampai-sampai ada yang sanggup bunuh diri kerana tak dapat apa yang dia idamkan di dunia ini. Kerana bila tak dapat, dia menjadi keluh kesah, risau, tidak ada ketenangan. Kerana dunia lah sumber ketenangan dia. Watma'anu biha. Dan orang yang juga Allah kata, walladzina hum an ayatina ghafilun, orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami lalai. Bila lalai daripada ayat-ayat Allah, maka dia lalailah daripada melaksanakan kewajipan tanggungjawab yang telah Allah syariatkan, yang telah Allah fardukan. Jadi bila tidak buat kewajipan, maka berdosa. Apatah lagi perkara yang dilarang, dia buat pula, dosa lagi. Dan kalau mati dalam keadaan begitu, tak sempat bertaubat, maka ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun, mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka disebab apa yang mereka kerjakan. Jadi golongan yang cinta dunia, kemudian dia benci pada akhirat. Benci akhirat tu, mana tak suka bila diperingatkan bahawa akan ada hari kebangkitan, akan ada hari perhitungan. Dia tak suka kalau dia dibagi ingat ada syurga, ada neraka. Jadi termasuk juga orang yang benci kematian ini, ada ulama yang menerangkan bahawa orang yang tak suka berjuang berjihad pada jalan Allah, tak suka dia kalau mendapat syahid, dibunuh pada jalan Allah. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat, mereka kalau dikerahkan untuk berperang pada jalan Allah, mereka sangat-sangat mengharapkan kalau dibunuh pada jalan Allah SWT. Kerana apa? Kerana di sana ada ganjaran besar bagi orang-orang yang syahid,
yang dibunuh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka berlomba-lomba, tidak takut mati, tidak takut kepada dibunuh pada jalan Allah. Bahkan mereka harap sangat kalau pergi ke medan perang itu mereka mendapat syahid, mereka dibunuh. Kenapa? Nanti dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita dengar secara menyeluruh hadis ini, apa pula yang boleh kita kaji dan faham mengenai bagaimana yang dikatakan umat Islam ini dia diserbu daripada segenap penusuk? Bagaimana umat Islam yang kata Nabi mereka ramai tetapi mereka ini macam buih? Maka kita perlu melihat kepada sejarah, sejarah dunia umat Islam. Masa bila yang dikatakan umat Islam ini dikecai-kecaikan, masa bila umat Islam ini diserbu, diserang, sampai mereka ini tidak ada kekuatan, bahkan mereka dihanyutkan ke sana sini oleh pihak yang menguasai mereka. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, untuk kita nak faham kali ini, kita tidak boleh lari daripada kita meneliti apa yang Nabi kata umat Islam ini dia akan melalui lima fasa yang mereka akan tempuhi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berdakwah dan kemudian baginda dia menegakkan Islam itu sebagai agama yang lengkap sempurna sebagaimana Allah perintah aqimuddin wala tatafarraqu fih, dirikan oleh kamu akan adin agama itu, jangan bercerai-berai. Maka zaman nubuah yang Nabi kata takunu nubuah fikum masyaallah antakum, ia ada zaman nubuah di kalangan kamu itu sebagaimana Allah Taala kehendaki. Jadi zaman nubuah telah pun berakhir, zaman kenabian telah berakhir kepada apabila baginda telah wafat. Apabila baginda wafat, maka era fasa zaman yang kedua adalah yang Rasul kata summa takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian Nabi kata akan ada era zaman pemerintahan Islam. Jadi zaman pemerintahan Islam itu yang mengikut cara kenabian. Jadi cara pemerintahan Islam dalam bahasa Arab Nabi gunakan istilah khilafah dan ala minhaj nubuwah, maksudnya apa? Mengikut cara kenabian, bersungguh-sungguh mengikut cara Nabi dalam mengatur urusan umat. Maka itulah yang dikatakan zaman Khulafa Ar-Rashidin. Kita tahu Khulafa Ar-Rashidin itu zaman apa? Zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian zaman sahabat itu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian khalifah yang keempat selepas Rasul siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pada asasnya empat orang ni dipanggil Khulafa' ar-Rashidin. Itu khalifah-khalifah, itu pemimpin ketua negara Islam yang berada di atas petunjuk ala minhaj nubuwah, mengikut cara kenabian. Jadi itu fasa yang kedua yang Nabi kata akan ada dan ianya pun telah dilalui. Selepas zaman itu Rasul SAW kata apa? Summa takunu mulkan aban. Jadi saya ambil ni sedutan-sedutan daripada hadis, ya. Hadis tu panjang tapi focus point dia, Rasul kata era zaman ketiga adalah mulkan aban. Mulkan ni apa? Raja. Memerintah oleh raja yang memerintah, maka dia panggil kerajaan. Raja dengan kerajaan. Jadi inilah zaman kerajaan Bani Umayyah. Inilah zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Inilah zaman kerajaan, ya, Osmaniyah Turki.
ini dipanggil zaman Mulkan Adam, raja-raja yang menggigit, dia menggigit kekuasaan, pada masa yang sama dia menggigit syariat. Maka kekuasaan itu, dia kalau dalam sistem raja, kerajaan, raja takkan bagi ya kepada orang lain melainkan kepada putera mahkota atau raja muda, mana daripada kaum keluarga dia, tak nak bagi kaum lain. Tapi pada masa yang sama dia masih tetap memegang, menggigit syariat. Itu yang kita lihat bagaimana tamadun Islam tetap berkembang. Islam dibawa ke seluruh pelosok dunia. Islam itu ditakdir di dalam kehidupan, syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan umat dalam semua bidang, ya. Tak kira lah bidang ekonominya, bidang pendidikannya, perundangannya, mahkamah keadilannya, sistem sosial pergaulan, termasuklah ya yang ada kuasa ini adalah raja. Maka pemerintahan itu di bawah kuasa raja-raja yang Nabi kata mulkan, tetapi mereka menerapkan syariat. Itulah yang berlaku di zaman kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan kerajaan Osmaniyah Turki. Maka berlaku satu perkara yang besar, iaitu apabila kerajaan Osmaniyah Turki itu telah diruntuhkan. Maka ingin saya kongsikan sedikit bagaimana kerajaan Osmaniyah Turki ini dia diruntuhkan, dikalahkan dalam peperangan pertama, Perang Dunia Pertama. Lebih tepat ya, Perang Dunia Pertama, First World War. Ringkasnya ginilah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahlul kitab, sebenarnya mereka sentiasa mencari peluang untuk mereka mengalahkan umat Islam. Kerana apa? Kerana umat Islam telah menguasai peradaban dunia ribuan tahun. Mereka sebenarnya, khususnya orang-orang Yahudi, mereka sangat mengharap kalaulah Nabi akhir zaman itu dibangkitkan daripada golongan mereka, daripada golongan ahlul kitab, orang-orang Yahudi ini. Bila Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan daripada keturunan Arab, dibangkitkan Nabi itu di kota Mekah, maka orang-orang Yahudi mereka sangat marah, mereka sangat membenci, bahkan mereka ada dendam kesumat, kalau boleh dia nak bunuh Nabi Muhammad ni. Apatah lagi mereka nak supaya Islam tidak berkembang. Dan kita tahu dalam Al-Quran Allah telah bagi ingat kepada kita, berhati-hati terhadap golongan Yahudi dan Nasrani ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-120 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak akan ia redha, tak akan ia puas hati terhadap engkau wahai Muhammad dan juga terhadap umat kau oleh golongan Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah engkau mengikut milah agama mereka, cara mereka beragama, cara mereka mengatur ibadah dan mengatur kehidupan. Jadi Yahudi dan Nasrani ini, mereka ni sebenarnya memusuhi umat Islam, dan mereka hendak kalau boleh umat Islam ini mengikut cara mereka adalah mengatur hal-hal ibadah-ibadah dan mengatur kehidupan. Maka mereka buat macam-macam cara supaya umat ini mengikut cara mereka. Jadi ringkasnya, Allah Ta'ala beritahu ya bahawa kalau kita umat Islam patuh kepada sebahagian daripada ahli kitab, mereka akan menjadikan kita kufur derhaka kepada Allah. Dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, Allah seru kepada kita,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka, in tuti'u, jika kamu patuh, jika kamu taat, jika kamu mengikut, fariqam minalladzina utul kitab, sekolongan daripada orang-orang yang didatangkan kitab. Siapa orang yang didatangkan kitab itu? Golongan Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu patuh ikut sekolongan daripada mereka, yarudukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kamu selepas keimanan kamu betul. Maaf ada gangguan. Betul. Baik, ada gangguan, kita minta maaf sekejap. Jadi untuk rakaman, kita ada gangguan teknikal, maka insyaAllah kita akan sambung ulasan selepas mic itu dapat dipulihkan kembali, ya. Jadi bagi yang menonton rakaman ini, sabar, dan insyaAllah kita akan sambung konten ini selepas mic kita dapat dipulihkan. Alhamdulillah, okay, mic kita dah berfungsi. Baik, kita sambung balik apa yang kita bincang tadi. Bila Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa kalau kamu mentaati fariqam minalladzina utul kitab, segolongan daripada Al-Kitab, itu Yahudi dan Nasrani, yarudukum ba'da imanikum kafirin, yarudukum, dia mengembalikan kamu ba'da imanikum, selepas iman kamu menjadi kafir. Itu orang yang kufur, derhaka kepada Allah. Jadi mereka kalau boleh nak supaya orang murtad terus. Kalau tak boleh nak murtadkan, mereka nak supaya apa? Kamu mengaku Islam tapi jangan melaksanakan titah perintah Allah. Sedangkan kita ni diperingatkan setiap minggu dalam khutbah Jumaat, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan cara macam mana? Iaitu melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kamu patuh kepada segolongan ahli kitab, mereka akan kembalikan kamu selepas imannya kamu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi dengan perasaan dendam, dengan perasaan marah terhadap Islam, terhadap apa yang Nabi sampaikan ini, maka mereka sebenarnya hendak buat macam-macam cara. Mereka berusaha dengan macam-macam cara supaya umat Islam ini ikut cara mereka. Jadi ringkaskan cerita, orang-orang Yahudi ini, mereka satu ketika merempat di sana sini di pelbagai penjuru dunia. Dalam keadaan mereka merempat di pelbagai tempat itu, mereka sebenarnya berusaha untuk mengumpulkan kekuatan. Kita tahu orang-orang Yahudi ini, mereka telah pun ada perancangan besar, iaitu untuk mereka mewujudkan homeland for the Jews. Bagaimana mereka nak dapatkan homeland for the Jews? Iaitu mereka nak menubuhkan negara Yahudi. Maka ringkaskan cerita, ringkaskan kisah, orang-orang Yahudi di Eropah telah pun membangunkan financial dynasty, dinasti keuangan. Mereka kontrol bank-bank melalui sistem perbankan. Mereka beri pinjaman keuangan, ya, kepada tokoh-tokoh korporat, para peniaga, termasuklah juga, ya, negara-negara yang memerlukan pinjaman keuangan. Maka bank-bank Yahudi ini boleh bagi pinjaman kepada negara juga. Ini yang berlaku contohnya, ya, bagaimana perang antara Perancis dengan Britain.
Maka dalam peperangan Waterloo, sebenarnya bila Britain nak berperang, dia pun akan memperkukuhkan ketenteraannya. Untuk memperkukuhkan ketenteraan, maka memerlukan wang untuk biaya persenjataan, bantuan logistik dan pelbagai. Begitu juga Perancis bila nak berperang, maka memerlukan sumber kewangan untuk apa? Untuk membangunkan ketenteraan. Maka kedua-dua negara itu mendapat bantuan kewangan daripada bank-bank Yahudi. Rothschild family yang telah menubuhkan financial dynasty di Eropah, maka cawangan di London bagi pinjaman kepada Britain. Cawangan dia yang di Paris bagi pinjaman kepada Perancis. Maka berperanglah engkau wahai Britain dan juga Perancis, yang pentingnya Rothschild dan juga Yahudi-Yahudi yang kontrol bank-bank, mengkontrol kewangan mereka menjadi kaya raya. Ringkaskan cerita, bila Yahudi-Yahudi yang berada di Eropah ini telah mempunyai kekuatan ekonomi, kewangan dan mempunyai pengaruh di kalangan orang-orang politik yang memerintah di negara-negara di Eropah, maka mereka kata dah sampai masanya lah kita bersatu tenaga untuk mendapatkan bumi yang dijadikan sebagai negara bagi orang-orang Yahudi. Dia panggil Homeland for the Jews. Maka pada tahun 1867, Yahudi-Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi mengadakan conference, first Jewish conference yang dipanggil Zionist Conference, yang membincangkan bahawa dalam tempoh masa 50 tahun mereka nak supaya negara bagi orang-orang Yahudi ini dapat diwujudkan. Dan mereka pilih Baitul Maqdis di bumi Palestin. Bumi Palestin itu nak dijadikan Homeland for the Jews, negara bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Bagi mereka, bumi yang dijanjikan kepada mereka, Baitul Maqdis, adalah bumi yang mana mereka berasal daripada sana. Mereka kata mereka nak menubuhkan negara penempatan bagi orang-orang Yahudi di bumi Palestin. Jadi pada tahun 1921, Theodore Herzl, ketua orang-orang Yahudi, ketua Zionist Federation, pergi berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua, berjumpa dengan Khalifah Islam. Kerajaan Osmaniyah Turki, pusat pemerintahan dia adalah di Istanbul. Mereka jumpa dan mereka minta supaya mereka dapat beli tanah-tanah di bumi Palestin untuk dijadikan Jews punya homeland, Jewish state. Dia nak mulakan penempatan Yahudi untuk menubuhkan nanti negara bagi Yahudi dengan dia nak beli tanah-tanah di bumi Palestin. Maka Sultan Abdul Hamid dengan tegas menolak tawaran itu, walaupun Yahudi-Yahudi ini memberikan satu tawaran yang hebat. Ada catatan sejarah mengatakan mereka bawa 150 juta pound nilai emas, duit untuk apa? Untuk nak beli tanah. Dan mereka juga sanggup bayar hutang-hutang kerajaan Osmaniyah Turki, hutang-hutang luar negara yang waktu itu keadaan ekonomi kerajaan Osmaniyah tidak begitu memberangsangkan. Mereka ada banyak hutang-hutang luar negara disebabkan pelbagai faktor. Tapi Sultan Abdul Hamid tak terima cadangan, tak terima tawaran yang Yahudi-Yahudi ini telah kemukakan. Jadi Yahudi-Yahudi ini, mereka rasa begitu marah dan mereka rasa begitu kecewa. Apatah lagi bila Sultan Abdul Hamid bagi tahu, kalaulah aku dah tak ada, kalaulah Khalifah Ketua Negara Islam tak ada, kalaulah negara Islam Kerajaan Osmaniyah ni dia runtuh, maka tak ada lagi lah kerajaan Islam yang boleh menjaga dan mempertahankan wilayahnya, termasuklah bumi Palestin. Maka kau boleh dapat bumi Palestin ini dengan percuma. Sebenarnya apa yang Sultan Abdul Hamid bagi tahu ni, inilah juga merupakan
cara Yahudi-Yahudi ini bertindak untuk mendapatkan tanah di bumi Palestin, iaitu dengan cara mewujudkan peperangan supaya kerajaan Osmaniyah Turki ini dapat diruntuhkan, dapat dikalahkan. Sebenarnya Yahudi-Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang mengkaji bagaimana kekuatan umat Islam dan bagaimana nak meruntuhkan kekuatan umat Islam ini. Mereka tahu apa yang disebut dalam Quran, mereka tahu apa yang disebut dalam hadis, tapi mereka tak terima kebenaran. Kenapa? Bagian bainahum, angkuh sombong sesama mereka. Kita pun tahulah, kalau orang-orang yang pergi ke Eropah untuk buat PhD, tak kiralah di Oxford University ke, Aberdeen ke, atau mana-mana universiti terkemuka di Eropah, nak belajar bidang agama, dia boleh buat PhD bidang agama. Dan dia punya supervisor, dia punya pensyarah adalah daripada Yahudi-Yahudi yang mereka menghafal banyak ayat Quran, mereka menghafal banyak hadis, dan mereka tahu bagaimana untuk memesongkan pemahaman umat Islam daripada pemahaman yang sebenar. Maka Rasulullah SAW pun ada bagi tahu bahawa akan sampainya umat Islam ini simpulan-simpulan ikatan yang mengikat, mengukuhkan mereka ini akan terlerai, akan juga terburai. Kata Nabi SAW, layung qadana orang Islam orwatan-orwatan. Sesungguhnya tali ikatan Islam itu akan terlerai satu demi satu. Fakulaman taqadat orwatun tasyabbatan nas billadhi taliha. Setiap kali terlerai satu ikatan yang mengikat, yang menyatukan, yang mengukuhkan umat ini, bila terlerai ikatan itu, manusia akan berpaut cari ikatan, simpulan ikatan lain, kerana nak pegang pada agama ini. Tak mahu dia terlerai, tak mahu dia tercicir, tak mahu dia terbarai. Tetapi Nabi kata, dia akan terlerai satu demi satu. Maka, wa'awaluhunna naqban al-hukmu. Yang pertama akan terlerai, yang akan terpisah, akan terburai, al-hukmu, pemerintahan, pemerintahan negara Islam. Itu akan terlerai nombor satu. Wa'akhiruhunna as-salat. Dan akhir sekali akan terlerai juga adalah solat. Maknanya apa? Ya, Yahudi-Yahudi pun faham, kalau kenegaraan Islam ini dapat dileraikan, dapat diruntuhkan, dapat dikecaikan, maka yang lain-lainnya, ekonomi pun akan terlerai, pendidikan pun akan terlerai, ya, perundangan, mahkamah keadilan, sistem sosial, bahkan dasar-dasar luar negara, semua akan terlerai. Bahkan sampai ibadah-ibadah khusus pun akan terlerai. Itu yang Nabi kata, satu demi satu terlerai. Maka kita lihat apa yang berlaku ke atas dunia umat Islam, iaitu dalam perang dunia pertama. Inilah perang dunia yang sebenarnya di belakang tabir itu adalah Yahudi-Yahudi. Mereka nak supaya kerajaan Islam Osmaniyah ini diruntuhkan. Maka bagi kita yang mengkaji sejarah, maka kita tahu dalam perang dunia pertama ini ada dua pakatan besar. Satu Allied Powers dia panggil. Siapa Allied Powers dalam perang dunia pertama? Iaitu negara Britain, kemudian negara Perancis, Rusia, Italy, termasuk Amerika, dan juga negara-negara yang memihak kepada pakatan Allied Powers di Eropah. Dan mereka berdepan dengan satu lagi pakatan, dia punya Central Powers. Siapa Central Powers ni? Sebenarnya Central Powers ni terdiri daripada Jerman. Kemudian Jerman dia mengherit masuk kerajaan Osmaniyah Turki untuk turut serta dalam perang dunia pertama. Termasuklah dalam pakatan Central Power ini adalah Austria, Hungary dan juga Bulgaria. Maka ringkasnya dalam perang dunia pertama, kerajaan Osmaniyah Turki yang berada dalam Central Powers telah dikalahkan perang. Central Powers kalah perang, Jerman kalah perang, Austria-Hungary kalah perang, Bulgaria kalah perang. Siapa yang kalah perang akan dikuasai oleh orang yang menang. Maka pihak yang menang siapa? Ialah Allied Powers. Yang terdiri daripada siapa?
Britain, Perancis, Rusia, termasuklah Amerika dan juga Italy dan negara-negara Eropah yang bersama dengan mereka yang menyokong Allied Powers. Ya, maka teraju yang ada dalam Allied Powers, mereka telah buat pakatan supaya apa? Kerajaan Osmaniyah Turki ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka mereka kata wilayah-wilayah di bawah Kerajaan Osmaniyah Turki telah pun dilepaskan daripada penjajahan Turki. Maka sekarang kamu boleh dapat kemerdekaan untuk menubuhkan negara bangsa masing-masing. Maka inilah pihak Barat mengaja supaya negeri-negeri kaum Muslimin yang berada di bawah Kerajaan Osmaniyah Turki itu mereka kecai-kecaikan, mereka beri kemerdekaan atas nama negara bangsa. Dia panggil nation state. Jadi kita kena faham, nation state ini telah bermula di Eropah sejak tahun 1648 ketika mereka dulu berperang-berperang tak sudah, saling ya runtuh-meruntuhkan kerajaan-kerajaan yang ada sehingga mereka akhirnya bertuju untuk mengadakan Westphalia Treaty, iaitu satu perjanjian Westphalia yang mengatakan apa? Kita mengiktiraflah negara bangsa the nation states yang ada. Maka masing-masing akan menjaga national interest, akan menjaga national boundary. Maka idea yang sama mereka bawa kepada negeri-negeri kaum Muslimin yang satu ketika berada di bawah payung Kerajaan Osmaniyah Turki. Maka bila Kerajaan Osmaniyah Turki kalah perang, maka wilayah-wilayah di bawah Kerajaan Osmaniyah Turki dikuasai oleh pihak yang menang perang. Maka dalam tahun 1916, sebelum tamat perang lagi, British dengan Perancis buat satu perjanjian sulit yang dipanggil Sykes-Picot Agreement, iaitu British dengan Perancis buat satu garisan yang merentang bumi Palestin dan wilayah di Timur Tengah. Maka di bahagian utara daripada garisan itu, ini di bawah pengaruh dan kekuasaan Perancis. Selatan daripada garisan itu di bawah kekuasaan British. Maka bumi Palestin berada di bawah kekuasaan pengaruh percaturan British. Maka bumi Palestin di bawah British mandate, dia panggil, ya. Dan dengan British military administration, maka Yahudi-Yahudi dibenarkan bawa masuk ke bumi Palestin. Dan pada tahun 1917, kerajaan Britain melalui dia punya Foreign Secretary Arthur Balfour buat satu surat, dia panggil Balfour Declaration, surat yang dihantar kepada ketua Yahudi punya Federation Yahudi yang dipanggil Zionist Federation di Europe. Ketua dia Lionel Walter Rothschild. Jadi Walter Rothschild menerima surat daripada Arthur Balfour menyatakan bahawa bumi Palestin telah pun dikuasai oleh tentera-tentera British. Maka Yahudi-Yahudi boleh mula bertindak untuk masuk ke bumi Palestin. Kenapa? Bumi Palestin sudah tidak dikuasai oleh Kerajaan Osmaniyah lagi. Kerajaan Osmaniyah telah kalah perang. Bahkan untuk Kerajaan Osmaniyah, mereka dalam perancangan untuk runtuhkan yang dipanggil Kerajaan Islam itu digantikan dengan negeri Turki, negara bangsa Turki. Dan kita tahu ketika tahun 1924 secara rasminya, ya, Presiden Turki iaitu Kemal Atatürk yang ditajuk oleh pihak Barat telah mengisytiharkan Kerajaan Osmaniyah, sistem pemerintahan Islam itu tamat dan tidak wujud lagi. Dan secara rasminya ia berlaku pada 1 Mac 1924. Jadi kalau 2024 ini maknanya dah lebih 100 tahun dah Kerajaan Islam Osmaniyah Turki kita diruntuhkan.
Jadi bila runtuh kerajaan Islam Osmaniyah Turki, maka dunia umat Islam sebenarnya dah masuk masa yang keempat. Apa dia? Kata Nabi SAW, "Tsumma takunu mulkan jabariyah." Kemudian akan ada zaman kerajaan raja-raja yang diktator. Jabariyah ni maknanya memaksa umat dengan sistem pemerintahan yang bukan mengikut syariat Islam tetapi mengikut cara negara bangsa yang ditaja oleh barat. Itulah yang berlaku atas dunia umat Islam. Maka kita tahu negeri-negeri kaum muslimin, maka diwujudkanlah Mesirnya, diwujudkanlah Jordannya, diwujudkanlah Lebanonnya, diwujudkanlah negeri-negeri Arab yang lain, termasuklah Iraknya, termasuklah juga Afghanistan, termasuk juga lah Iran, termasuklah Saudi Arabia. Ini semua di Timur Tengah, di Afrika Utara, termasuklah Libya, Maroko. Maka wilayah kaum muslimin sebenarnya dah dikecai-kecaikan. Dikecai-kecaikan termasuklah di Nusantara Melayu kita. Kalau di Nusantara Melayu kita tahulah ya, bagaimana pengaruh British di Melaya, bagaimana pengaruh Belanda di wilayah kepulauan ya, Indonesia. Dan diwujudkan negara-negara bangsa, termasuklah apa yang ada Filipinanya, Bruneinya, dan di Indo-Pak, bagaimana wilayah India dibagikan Pakistan Timur, Pakistan Barat, kemudian daripada Pakistan Timur dan Barat terpecah lagi menjadi Pakistan dan juga Bangladesh. Ini semua adalah negara-negara bangsa yang diwujudkan mengikut sistem kenegaraan negara bangsa, mengikut acuan daripada Barat. Maka seluruh dunia kaum muslimin ya, daripada Morocco sampai Merauke, mereka dihanyutkan mengikut cara yang dibawa oleh orang yang menang perang, iaitu pihak Yahudi dan Nasrani yang merupakan kita kata teraju kepada apa yang berlaku di dunia sejak zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga sebagaimana kemerdekaan yang ada kepada negeri-negeri kaum muslimin. Maka bila sesuatu wilayah itu nak merdeka, dia perlu mendapat pengiktirafan daripada pihak yang menguasai mereka. Contohnya kita di Semenanjung Tanah Melayu nak dapat kemerdekaan, waktu itu pengaruh British telah pun berada mengakar umbi di celah-celah kita kata para penguasa kaum muslimin. Maka British kata nak merdeka boleh, kamu kena bersatu. Kemudian diwujudkan Malaya, dan untuk memerintah Malaya ini sistem pemerintahannya dengan perlembagaan yang digubal oleh Suruhanjaya Red. Dan dalam perlembagaan ini tidak membenarkan diwujudkan, diterapkan syariat Islam. Walaupun Islam itu agama bagi negara, agama bagi persekutuan, tetapi ianya tidak boleh dilaksanakan sepenuhnya sebagai sistem hidup. Maka kita lihat bagaimana mereka asingkan agama daripada kehidupan. Agama Islam boleh diamalkan dalam sudut-sudut yang mereka kata dia panggil perkara yang tidak akan menggugat kepentingan-kepentingan pihak barat. Itu sebab dari sudut ekonomi kena ikut sistem ekonomi kapitalis. Kita tahu sistem kapitalis riba habis sekular ini memang daripada barat. Kemudian begitu juga sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah sistem pendidikan yang menjadikan umat Islam tidak faham Kitabullah dan As-Sunnah secara menyeluruh. Tidak faham Islam sebagai way of life, sebagai din wa daulah. Begitu jugalah dalam hal-hal perundangan. Tidak dibenarkan mengikut undang-undang Islam, tetapi mengikut common law. Apa yang mereka praktikan di London, di Britain, apa yang dipraktikan di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Australia, sampai dia panggil negeri-negeri ini adalah dia panggil Commonwealth country with a common law. Begitu juga dalam hal-hal yang terkait dengan dasar-dasar luar negara, maka tidak boleh mengikut dasar luar negara sebagaimana negara Islam Madinah.
ataupun negara Islam yang ribuan tahun dijadikan dipanggil sistem pemerintahan yang lengkap sempurna. Maka dasar luar negara kena ikut dasar luar negara negara bangsa, dan hubungannya dipanggil international relationship. Jadi ini semua adalah apa yang dipanggil arus yang mereka bawa. Dan umat Islam sangat lemah, sehingga umat Islam tidak berupaya untuk melawan arus, bahkan hanyut terus. Maka benarlah apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu dalam hadis, bahawa kamu ni latat tabi'unna sanana mangkana min qablikum syibran bi syibrin. Sesungguhnya kamu ni umat Islam, kata Nabi, kamu ni akan ikut jejak langkah orang terdahulu sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, kemudian bertambah banyak, sehasta demi sehasta. Mula-mula sejengkal, kemudian sehasta. Sehasta ni panjang ujung jari sampai ke siku, itu satu hasta. Makin lama makin banyak. Kemudian Nabi kata, hatta law dhahra dhuhra qabdin la tabi'tumuhum aw qalqal, ya. Sehinggalah kalau mereka ni masuk lubang biawak, kamu pasti ikut mereka. Maknanya ikut sepenuhnya apa yang dibuat oleh umat-umat terdahulu, buat perkara yang tak betul, menyimpang daripada syariat. Maka sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani yang akan mereka ikuti? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasrani. Maka hari ini kita lihat dunia umat Islam, bukan hanya kita kata di Nusantara Melayu ini, bahkan di seluruh pelosok dunia umat Islam lah, baik di Afrika, baik di benua Afrika, baik di wilayah-wilayah Arab, baik dekat Turkinya ataupun di Hindupak, di Persianya, Irannya, Afghanistan, sampai ke Nusantara Melayu. Kita lihat dunia umat Islam sudah berkecai-kecai menjadi negara-negara bangsa lebih daripada 50 negeri-negeri kaum muslimin yang lemah, kemudian hanya mengikut sistem yang ditaja oleh para penjajah. Tak kiralah penjajah itu British ke, Perancis ke, Itali ke, Sepanyol ke, ataupun mana-manalah pihak barat yang menaja, termasuklah kita kata apa yang ada di Rusia, ya, wilayah yang ada di bawah Soviet Union dahulu, ya. Maka dunia umat Islam telah berkecai dan hanya mengikut apa yang mereka taja. Dan bila Nabi kata wusa unta wusa isaid, buih yang dibawa arus, bukannya hanya mengikut sistem yang ditaja oleh pihak barat, bahkan sebagai individu pun kita dapati ramai umat Islam dah beragama, cara beragama macam ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Macam mana mereka beragama? Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnuna. Subhanallah azim. Allah beritahu, daripada golongan Yahudi dan Nasrani ini, daripada Al-Kitab, wa minhum ummiyun, daripada mereka orang-orang yang buta huruf. Hari ini umat Islam ramai yang buta huruf daripada Al-Quran, ramai yang buta huruf daripada As-Sunnah, ya. Tak reti baca Quran, tak reti baca hadis, bahkan terjemahan Al-Quran pun ada sepahu tak ada. Kadang sepahu itu kitab tafsir Al-Quran pun tak tahu juga, apatah lagi kitab-kitab hadis. Jadi ramai umat Islam kita dah jadi orang-orang yang dijahilkan daripada agama yang sebenarnya menuntut kita berilmu. Mereka juga Allah kata tu la ya'lamuna al-kitab illa amaniya. Jadi mereka berilmu daripada kitab yang Allah turunkan melainkan agak-agak dan teka-teka, sangka-sangka, duga-dugaan. Jadi ini yang berlaku kepada umat Islam. Dulu Yahudi Nasrani dia tak ada ilmu daripada kitab Taurat dan Injil. Mereka hanya ikut cakap orang-orang agama. Maka umat Islam kita akhir zaman ramai yang tidak ada ilmu daripada Quran dan Sunnah, maka ikut sajalah apa orang kata. Orang ustaz kata begini, imam ni kata begini, ya, syekh ni kata begini. Maka dia lebih rela ikut cakap orang daripada dia tahu apa yang Allah perkatakan, apa yang Nabi perkatakan. Dan dia agak-agak dan teka-teka sahaja. Ini masalah besar. Wa in hum illa yadhunnuna
dan tiadalah mereka melainkan mereka dalam keadaan zon, mana tidak yakin dengan apa yang Allah telah turunkan daripada kitab Allah. Begitulah umat Islam kita di akhir zaman, ramai yang tak yakin dengan Islam. Islamlah yang terbaik untuk dijadikan sebagai sistem hidup. Islamlah yang terbaik untuk dijadikan sebagai pegangan hidup. Bahkan ramai yang lebih rela mengikut cara barat. Mereka lihat dengan cara barat itu, mereka rasa macam moden, mereka rasa maju. Sampai ada yang mengikut fahaman-fahaman liberal, ada yang ikut fahaman-fahaman yang songsang, ya. Sehingga kita kata orang barat pun tak buat, tapi ada umat Islam yang buat lebih teruk daripada apa yang orang barat buat. Maka untuk itu tak perlulah saya perincikan bagaimana umat Islam kita telah hanyut dalam bidang hiburannya, telah hanyut dalam bidang pemakanannya, telah hanyut dalam bidang pakaiannya, telah hanyut dalam hal pendidikannya. Jadi serba-serbi dah hanyut mengikut apa yang ditaja daripada barat dan tidak ikut sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Dan umat Islam berpecah-pecah menjadi umat yang lemah. Sehingga Nabi kata, tatariku ummati ala talatin wa sya'ina milah. Ia berpecah umatku ini sampai 73 milah, itu kelompok agama. Jadi umat Islam benar-benar dah berpecah belah, dah tak bersatu. Dan umat yang berpecah belah ini kata Nabi, kulluhum finnar illa millata wahida. Yang berpecah belah ini semua masuk neraka, melainkan ada satu golongan sahaja yang ada jaminan selamat. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa dia satu golongan yang ada jaminan selamat ini? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Sebagaimana aku dan sahabat-sahabatku di atas agama Allah, maka disitulah yang ada jaminan selamat. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dikasih sekalian, maka bila kita meneliti realiti yang ada dalam dunia umat Islam, kita mengkaji apa yang dalam Quran, apa yang dalam hadis, maka segala yang Allah beritahu benar-benar berlaku. Segala apa yang Rasul beritahu benar-benar berlaku. Maka bila kita dah melihat keadaan yang sangat menduga citakan ini, maka kita hendaklah berusaha untuk berubah. Allah SWT mengingatkan kita dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia tak akan mengubah hal keadaan satu kaum sehingga mereka berusaha merubah dengan diri mereka sendiri. Maka kita kena buat perubahan dalam diri kita, kita kena buat perubahan yang lebih baik dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam organisasi kita, dalam jemaah kita, bahkan dalam sistem pemerintahan kita, sistem kenegaraan kita, mesti kembali kepada apa yang Allah perintah dan syariatkan. Begitulah juga di peringkat global, kita umat Islam kena menjadi umat yang terbaik untuk memimpin manusia lain supaya selamat di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dikasihkan, itulah tadi kupasan yang sempat pada malam ini mengenai tajuk kita, ya, iaitu umat Islam di akhir zaman akan menjadi macam kuih. Jadi apa yang kita bincangkan tadi bukannya saya reka-reka sendiri, tetapi apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah, apa yang Allah bagi tahu, apa yang Nabi bagi tahu akan berlaku, benar-benar dia telah pun berlaku. Maka kita tidak mahu kita ini hanyut terus sebagaimana kuih yang dibawa arus. Kita hendakkan supaya kita ini berubah, dan untuk berubah mendapatkan kejayaan dan kemuliaan, Rasulullah SAW juga telah pesan, ala innaha satakun fitnah. Ingat, waspada akan ada keadaan fitnah kacau gilau pada satu masa ataupun akan berlaku dari masa ke semasa. Maka sahabat bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar daripada fitnah kacau gilau ini wahai Rasulullah? Qala kitabullah. Kata Rasulullah, jalan keluarnya adalah kitab Allah. Jadi dengan kitab Allah, dengan ajaran Al-Quran, maka insyaAllah dia akan membawa kepada kemuliaan. Baginda Nabi SAW pesan kitabullah, ya, Rasulullah kata apa? Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia mengangkat, memuliakan dengan kitab ini kelompok-kelompok manusia. Wa yadha'u bihi akhirin, dan orang akan jadi rendah dan hina yang lain-lain dengan kitab Allah ini juga kalau mereka mengingkarinya. Jadi untuk itu, amalilah kita sama-sama
berusaha kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dalam semua perkara. Dan jangan kita biarkan kita ni hanyut dengan kejahilan, jangan dihanyutkan dengan kebatilan, jangan dihanyutkan dengan kemungkaran, jangan dihanyutkan dengan sistem hidup yang ditajuk oleh Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kita ada Islam yang mulia, kita ada kitab Allah, kita ada sunnah Rasulullah. Dan Nabi pun pesan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara. Ma intamassaktum bihima, apa saja kalau kami berpegang dengan keduanya ini, lan tadillu abada, takkan kamu sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Aw kama qala. Moga-moga dengan apa yang saya kongsikan ini ada manfaat kebaikan. Dan insyaAllah ini ada rakaman dan kita akan upload di platform sosial kita, itu Jom Cinta Quran. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan, ya, sedang pendengar sekalian, kalau buka YouTube, type Jom Cinta Quran. Kalau buka Facebook, type Jom Cinta Quran. Dan ada gambar Rehal itu, maka explore lah. Ada banyak rakaman-rakaman yang telah pun kita adakan, termasuklah juga apa yang kita ada pada malam ini. Baik muslimin muslimat dan para pendengar sekalian, saya kira sampai di sini saja perkongsian yang pada malam ini. Amali kita akhiri dengan doa yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وآلنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعد لنا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا الله يا رحمن يا رحيم, bantu kami, perlihatkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, berilah kekuatan dan keupayaan untuk mengikut kebenaran itu, perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, berilah kekuatan dan keupayaan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua ini orang-orang yang suka dan cinta kepada keimanan. Hiasilah keimanan itu dalam hati, jiwa, sanubari kami. Bantu kami, jadikan kami semua ini orang yang benci dan tidak suka kepada kekufuran, kemaksiatan dan kedurhakaan. Tetaplah kami di atas jalan yang lurus yang kau redai di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سكان وبالله التوفيق والهداية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.